Nah, lagi masker. Sudah lawan masker tuh. Kalau pas lah maskermu tuh. Ramai sekali di sini nih, geng, di Respen nih ada acara Agustusan, ada lomba voli, futsal, ada bola, pokoknya ramai sekali di sini. Ah, tuh ada penonton kita, kita shoot dulu sedikit. Akhirnya ketemu kan? Nah, akhirnya ketemu sama fans MFC nih. Wow, luar biasa ketemu juga kita akhirnya. Untuk wasit RT2 pergantian pemain Luar Ali. Halo geng, berjumpa lagi dengan saya Malino Fishing Channel. Pada sore hari ini saya lagi berada di Desa Respen. Karena di Desa Respen ini ada acara, geng, acara Agustusan. Sangat ramai sekali di sini, geng. Kenapa sangat ramai sekali di sini? Ada lomba bola kaki, ada voli juga, ada futsal juga yang dilombakan pada sore hari ini. Wow, luar biasa sekali. Penontonnya sudah cukup ramai sekali nih, geng. Walau tadi sempat diguyur hujan sebentar, tapi antusias warga masih tetap semangat. Oh, yang main pada sore hari ini juga cukup-cukup cantik-cantik juga, geng. Woi, sangat menyejukkan mata. Kita lihat teman-teman kita nih. Wow, nyaris saja saya kena bola. Wow. Kita lihat teman kita. Nih ada teman kita nih, nih. Dia pura-pura ngumpet. Dia bersembunyi. Di sini juga ada nih. Nah, ini acara 17 Agustus Desa Respen. Wow, luar biasa sekali ya. Kalau mau berjualan es apa, datang di sini. Kalau mau cari-cari oh, 18. Nah, ini anggota kita nih, geng, dari RSUD Malina. Wow. Wih. RSUD berhadapan dengan ini. Oh, ternyata RT1 nih. Di sini RT1 ternyata. Wow, luar biasa sekali sore hari ini, geng, di Desa Respen. Banyak sekali ya acara bola. Senyum. 3 lagi, 1, 2, 3. Oke. Siap, 5 orang. Wow, sangat seru sekali pada sore hari ini, geng. Ini adalah futsal putri ternyata, geng. Kita lihat aja mereka bermain ya. Kita lihat dulu penontonnya nih, penonton pendukung dari Respen nih. Kita lihat dulu. Nah, kita lihat dulu. Oh, aduh, ada yang malu, ada yang dada juga. Kita lihat di penontonnya nih, ramai sekali di sini nih. Nah, sudah dimulai. Wow, RSUD berhadapan dengan RT1 Respen Tubuh. Ini adalah lomba putri, geng, ternyata. Di sebelah sana lapangan bola itu pria. Ah. Banyak acara sekali, geng. Agustusan ini di daerah saya banyak sekali acara lomba. Saya juga nggak bisa mancing, geng, karena berapa pekan terakhir ada sempat terjadi insiden di sungai kita. Ada problem di sungai kita, jadi terpaksa saya beraktivitas di darat. Sempat berkemulut mereka. Nah. Ai. Wow.
Sedikit lagi, nyaris saja. Ini dress nih, baju merah nih, sana hitam. Dan baju oranye no fair. Aduh, sisanya saya nggak tahu nih geng dari RSUD nih, lupa sudah saya. Kawan semua nih. Oh, kenapa juga tendangannya melenceng? Belum out ternyata, masih sempat diselamatkan ya. Nah, no, no, sus, no fair, enggak lagi mau jatuh aja gayanya kulihat, Pak. Nah, aduh. Tendangmu. Nah, gol kan? Wih, ternyata gol juga. 1-0. Cetak oleh dari RSUD. Dengan skor 1-0 babak pertama. Wow, luar biasa sekali. Babak kedua telah dimulai lagi. RSUD berhadapan dengan RT1 Respen Tugu. Tuan rumah. Akhirnya berapa skor? Oh, ternyata skor 2-0, masih unggul nih RSUD ternyata. Ya, di situ aja, di situ dua orang ya. Oh, langsung ada kipernya diam di situ ya. Ambil deh, tenang deh. Kasih Dewi nih, biar Dewi tendang ke sana. Tenang, langsung Wi. Mundur lagi, Wi. Wow, ternyata berakhir juga lombanya futsal putri, dimenangkan oleh RSUD dengan skor 4-1. Oke geng, kita saksikan lagi ke main voli. Kita lihat ke lapangan volinya lagi nih geng. Ini antara RSUD dan RT, waduh RT berapa nih, saya nggak tahu nih geng. RT7 kalau nggak salah. Atau saya salah sebut kali. Tapi sepertinya saya lihat ini seperti RT7 geng. Sangat ramai sekali geng acara Agustusan ini geng. Banyak acara, banyak lomba yang ada di daerah saya nih geng. Ini tetangga saya nih geng, Respen nih geng, tetangga saya nih geng. Oh, sepertinya garis.
RT 7 berhadapan dengan RSUD Malinau. Itu di sana yang bajunya gado-gado itu RSUD, baju kuning ini RT 7 kalau nggak salah. Nah, nama aku. Banyak sekali pendukung di sini, geng, penonton. Berita panggilan untuk Alek. Kemarin tadi ya, Alek. Wow, bolanya out. Oke, geng, kita lihat skor sementara, geng. Kita lihat skor sementara. Oh, 18-14 ya. Oh, sangat berdekatan sekali. Nggak terlalu jauh. Seru. Seru sekali. Air. Berhadapan dengan Arsenal pemain ada Malik, Andri, Kevin, Upan, Aldi, Aku, Jadi, Jumadi, Hingga. Ini lagi break. Wis, ini kut. Ini ada kutsnya nih. Pelatihnya nih. Christian Selebor. Untuk mengetahui pertandingan putri dimenangkan oleh RSUD 2-0. Tahan dulu. Untuk partai selanjutnya, volleyball putri RT 5 berharap. Ini teman kita yang selebeu nih. Nih. Bagaimana tadi aksimu? Menangkan baru aja. Iya kah? Wes, ini baru pertama kali kakak main? Wow, sangat luar biasa juga aksi Moyani. Dibangunin dari tempat tidur. Iya kah? Wow, mantap juga kau ya, bersemangat juga kau ya. Jadi kapan lagi kamu main? Ini kan sudah masuk lapan besar kan. Ah, jadi? Masuk final. Wes, semoga ya, semangat ya. Amin. Menyemes juga kau banyak, kau udah menyemes.